Sobat Gaber, buat yang masih ngepoin tentang ikan gupi. Nah, sekarang kita pengen lebih ngepoin lagi, bukan tentang gimana caranya meraut ikan gupi, tapi harga-harganya tentunya. Buat teman-teman yang penasaran untuk sentra gupi Kediri, miliknya Mas Yakub ini harga-harga ikannya berapa sih? Nah, kalau boleh tanya Mas Yakub, di sini dari sekian banyak ini, biasanya yang paling sering diburu oleh orang-orang itu yang jenis apa? Untuk saat ini ya? Untuk saat ini. Untuk saat ini sebenarnya sih multi sebenarnya. Multi. Jadi, ya itu tadi, kesenangan orang-orang, ada yang seneng pattern atau corak, oh gitu, ada gitu. Yang seneng solid, atau warna-warna merah, hitam, biru, ya itu. Tapi hampir rata sih mas, jadi mulai dari yang AFR, terus yang kemarin kita punya jenis singa blue tail itu, cukup apa istilahnya peminatnya cukup banyak. Oh itu sampai saat ini sampai kita kehabisan gitu ya. Iya, stoknya. Jadi teman-teman yang lain yang punya akhirnya kita suruh. Oh gitu. Dan cukup. Untuk harga-harganya tuh per jenis biasanya jenis yang paling laku untuk saat ini tuh berapaan biasanya tadi? Kalau di Seguri ini itu mulai dari 100.000. Oh, mulai dari 100.000 sampai ke atas. Oh, gitu. Paling tinggi alhamdulillah 2 juta. Yang pengen jadiin gupi souvenir nih kan, monggo. Itu belum ada kayaknya. Iya, bagus banget kan, itu. Gupi terus di ada yang orang kecil gitu loh. Iya, oh, itu tamunya itu yang antri. Nanti itu amplopnya nanti waduh gupi. Wah, gak enak aku jual amplop bisa ketahui. Dibuka meneh tambahin meneh. Betul. Itu subut lah pokoknya teman-teman. Terus yang apalagi yang paling yang dicari lagi dan kayak contohnya kemarin ibu hamil itu ikan apa sih itu dan berapa itu dia beli? Itu dia ngambil yang AFR sama yang ibu-ibu hamil itu ambil AFR, platinum red tail sama singa blue tail. Oh gitu. Iya. Jadi pengennya yang merah-merah dia kemarin. Suaminya senang yang biru, yang singa blue tail. Ibunya ngambil yang platinum red tail sama AFR. Oh iya. Itu. Itu adalah harga-harganya tadi ya teman-teman ya. Buat yang pengen langsung aja ke sini, tadi kisarannya udah range-nya udah dijelasin sama Mas Yakub ya. Silakan teman-teman pengen beli langsung aja, oke? Okay? Ya kalau kita mikir. Oh, ya enggak gitu. Sultan lah mas. Gimana mau tanam pono? Beli apa mas? Mau beli ikan mas. Oh mau beli ikan gitu? Monggo monggo. Gak apa ya? Mau kan mau tanam pono? Iya. Ya silakan mas. Yang beli ikan. Bentar ya, gak apa-apa ya teman-teman. Gak apa-apa ya. Ya silakan mas. Begini mas. Sembarang di serok. Ya gini mas, jadi memang harian itu seperti ini. Jadi ada pasti ada tamu terus. Betul. Tadi kita juga itu ya, kalau ada tamu ya sudah langsung aja sekalian masuk gitu ya. Kemarin tadi kita juga nunggu tamu untuk itu dulu, untuk selesai dulu urusannya udah beli-beli. Nah, sekarang ada tamu lagi, sudah apa-apa. Oke. Ini mas. Itu albino 350 mas. Yaudah Bu, langsung tuh mas, gak usah langsung seneng mas. Langsung nih kayaknya belikan seseorang atau gimana. Iya, ya itu mas, kalau kita lihat itu ya, ya seperti ini. Jualan kalau menggiurkan ya, yeah, luar biasa ya. Ini mas. Tapi kayak gini melalui proses dulu ya teman-teman ya? Iya betul. Ini proses pilih dulu. Sendiri? Iya pilih sendiri dong, seninya di situ mas. Kalau cewek ya saya belikan. Kalau cewek dipilih kan, bukan suami ya, bukan suami. Iya, pilihnya teliti. Jadi bukan suami. Jadi gak dan cepat pulih ini loh. Kalau cowok kan dengan itu lanang harus gede. Iya, harus gede, bisa gede. Jadi selain ini, untuk apa namanya pasar lokal, kita juga pasar nasional. Oh, pasar nasional, alhamdulillah pasar nasional ya. Juga bisa. Itu ngirim biasanya kemana aja? Kita kemarin sempat ngirim ke Medan, Komedan, Palembang, Kalimantan, kemudian ke Pontianak, ke Balikpapan, sama Linda, terus ke Makassar, dan sana, terus Bali, Bali paling banyak. Bali paling banyak. Sudah satu. Ya, ini masih dibungkusin ya, masih ya. Jadi kita lihat cara bungkusnya gimana, oke? Okay. Iya.
harus belajar nih. Betul. Belajar harus sampai tuntas. Iya. Kamu mau belajar bungkus? Mas Ari Lesmana. Mas Ari Lesmana. Jauh. Ya, seperti ini teman-teman nih cara bungkus langsung bungkusin langsung. Ada yang ngomong jualan nano channel Dawet. Iya. Kayak kayak orang itu ya. Iya, apa naburin juruh gitu ya. Manisnya luar biasa mas. Oh gitu ya. Iya sekali transaksi ya seperti itu. Mau manis teman-teman ya. Ayo nih teman-teman yang semangat. Ini udah mau manis. Bungkusnya seperti ini. Simple ya teman-teman ya. Iya jualan itu kayak jualan gawat cuma duitnya nominal lebih gede. Betul. Nomor 3000 ya. Betul. Berapa kali dipakai tadi? Betul banget ya. Bungkusnya satu-satu teman-teman ya. Bungkusnya satu-satu. Kalau untuk ini. Ya itu untuk kecil ya seperti ini aja. Kalau untuk kirim keluar beda lagi. Beda lagi caranya ya. Tadi udah sampai Palembang, Bali, Sumatera. Ya Palembang Sumatera ya. Kalimantan juga, Mataram juga. Banyak kayak gini cara bungkusnya teman-teman ya. Dan harus ini plastiknya plastik khusus atau gimana ini? Kayak ada di anu di toko-toko plastik biasa. Dan kayak gini kuat-kuat berapa hari sih kalau udah di dalam kayak gini? Tergantung sih sebenarnya kalau kita karantina full misalnya anu kita kirim ke luar daerah sampai maksimal 7-8 hari masih kuat. Oh gitu. Sudah hari mana itu? Mas baju ini beliin buat sendiri atau buat sampean sendiri? Buat sendiri. Oh buat sendiri. Memang hobi mas ya? Iya ngisi waktu luang. Oh ngisi waktu luang. Iya pandemi kayak gini banyak yang gabut ya teman-teman. Iya. Banyak yang gabut. Itu benar gabut. Siapa tau nggak minat jadi pembudidaya juga? Kalau ini belajar. Bisa ya minat. Kalau oh iya belajar pak tonggo dewi pak ya? Iya. Gak popo. Jadi ini tadi udah dibeli sama masnya. Oke, ini belinya cash atau apa ini, Pak? Atau M-bankingan aja? M-banking sih, ya bisa dong. Nanti baru biasa komplit. Oh, biasa komplit ya, teman-teman. Wih, simple loh kayak gini tau, teman-teman. Biasa kayak gini. Ini tau, sudah dawet, cuma nanti gak tau transfernya berapa itu ya. Waduh, oke. Klunting gitu. Gimana? Klunting. Pokoknya klunting gitu. Bisa klunting-klunting, jadi koyok ngomong-ngomong itu, tapi kok seger kok bojone kok cumringah terus bendino anaknya ceria terus ya seperti ini kalau tapi ya proses Pak ini sekali lagi kembali lagi proses kalau pikiran-pikiran teman-teman yang pemula yang ingin langsung dan cair dianukan dulu soalnya nanti itu pada saat proses nemui jalan ikan mati waduh stresnya luar biasa. Betul sekali. Kita pokoknya cinta dulu, seneng banget, seneng ya kita nanti pasti bakal berefek buat kita. Betul. Eh, seneng mas ya? Terima kasih ya mas. Terima kasih loh mas. Gak apa-apa. Masuk YouTube gak apa-apa tuh mas ya? Oh iya. Gak apa-apa. Dadah dulu mas, dadah. Dadah. Buat pacarnya ya. Iya. Soalnya saya beli teman-teman. Jadi seperti itu, simple, ringkas, kayak jualan dawet, jualan es gitu ya. Tapi sekali lagi nominalnya yang beda. Nah itu manisnya. Tadi bisa, itu kalau lokal ya, kalau lokal ya seperti itu. Tapi kalau ngirim, tadi kalau udah ngirim paling jauh kemana jiran? Kalau saya paling jauh ya ke Sumatera itu. Ke Sumatera itu. Tapi kalau dari teman-teman yang di komunitas, komunitas kita di klub kita itu paling jauh ke Filipina itu. Filipina ya, paling jauh ke Filipina. Nah ini klub Kediri, asosiasi Kopi Kediri udah berbicara udah sampai Kopi Kediri. Mas, berarti sekarang masih on the way, Bang? On the way. Masih on the way. Kapal itu estimasi nyampainya 9 hari. Estimasi nyampe 9 hari. Itu pasti dengan cara pembungkus yang khusus, ya? Ya, sama aja sih. Sama aja ya, tapi memang cuma ditambahin doanya. Ditambah. Karena waktunya semakin lama ya itu. Iya, iya. Ya semoga sampai dengan selamat ya. Iya, dolarnya juga luar biasa. Kita bicara kalau bicara impor itu kita bicara ekspor ikan itu kita bicara dolar. Betul. Kita jadi kemarin laku $157 satu mas.
$57 satu pasang. Iya. Waduh. Itu ke itu ya, ke Filipina berarti. Gila, sampai ke situ ya. Jadi ini buat teman-teman nggak usah ragu lagi, mungkin yang pengen belajar ataupun sharing-sharing dan mungkin yang pengen mantengin dong, nggak apa-apa, nanti kita akan ada episode selanjutnya membahas lebih detail tentang Gupi dan kita belajar ilmunya dulu ya. Nanti kelunting-keluntingnya itu nyusul teman-teman. Jadi udah gambarannya pokoknya sewoger dan belasan range-nya itu ya per bulan itu. Kalau teman-teman mau konsisten lagi, mau banyak ilmu lagi, lebih tekun lagi ya pasti lebih banyak ya. Gitu. So, makasih loh buat sahabat Gapur yang udah mantengin kita dan udah nonton kita dan terus dukung channel kita ya. Dan terima kasih sekali lagi Mas Mas Yakub. Oke, Mas Yakub, makasih banget atas ilmunya dan juga apa ya, kopinya. Waduh, enak kopinya teman-teman ya. So, sahabat Gapur, tetap semangat. Pokoknya yang pengen kopi silahkan ke sini, ke Sentra Kopi Kediri di Kediri. Oke, see you, bye. Waalaikumsalam.